Iya mas. Mau rental? Oh, mau. Berapa bayarnya? Mau baca di sini apa tuh? Baca di sini. Oh, kalau baca di sini 20.000. 20.000. Mau bawa pulang biar lagi. Kalau bawa pulang terus member ya? Oh iya, member. Lantai 2 ada apaan, Pak? Kalau lantai 2 tempat bacanya, rentalnya. Oh, kalau di sini? Ini kita jual. Oh, ini dijual? Buku second ya. Kalau dibawa pulang berapa, Pak? Kalau dibawa pulang member 100.000. 100.000 sebulan. 100.000 enggak. Sesuai pemakaian aja. Dari awal 100.000 dapat kartu, udah dapat deposit 100. Ini kalau komik second-nya berapa, Pak? Second mulai dari 5.000. 5.000. Elek semua berarti. Elek, Repoponik, MNC, terbitan Granet semua. Nah, ini punya Granet juga, punya Elek atau sendiri? Punya sendiri. Nah, teman dulunya kerja sama Granet. Granet Elek juga dulu. Ini dulunya punya Elek. Tapi sekarang masih update terus komiknya. Sekarang update sendiri, udah nggak kerja sama semenjak pandemi. Ini butuh apa? Bayar doang, dapat kartu atau langsung enggak, aja? Enggak, kalau baca di tempat cuman ini aja, bayar aja. Bayar aja berarti langsung ke atas aja. Langsung ke sepuasnya. Sepuasnya ya? Enggak ada jam-jaman. Kalau udah member dipotong dari deposit yang tadi 10.000 sepuasnya. Oke deh. Tetap. Masih ya, Mas? Iya. Saya ke atas ya. Sampai jam 5 tutup. Iya. Guys, ini adalah komik-komik yang ada di ECC nih. Ini raknya penuh dengan komik ya. Di sini juga bukan komik doang, di sini juga ada novel juga. Nih, novel-novel yang bisa kalian baca juga di sini. Di sini lengkap ya, dari Alex ada, Level Komik ada, dari MNC ada. Pokoknya lengkap banget di sini. Dan rapi ya penyusunannya juga di sini rak-raknya. Nih, kalian bisa lihat nih, ini surga banget nih untuk kalian pecinta komik. Kalau kalian pecinta komik wajib kesini lah. Nah, ini salah satu sudut untuk baca, sini ada bangku. Ini nyaman lah untuk baca komik di sini. Ini nostalgia juga nih. Ini sering banget gue baca dulu waktu kecil. Ini komik Paman Gober. Nah, ini nostalgia banget ya. Oke, gue masukin dulu. Oke. Sini juga ada komik Benten nih, Benten. Gue tahu kartunya, tapi gue nggak terlalu ngikutin komiknya. Oke, di sini juga ada nih buku dari Margaret Thatcher. Ini kayaknya buku lumayan langka juga nih. Di sini juga ada komik-komik tahun 90-an terkenal ya, untuk serial silat kayak gini. Nah, ini Pedang Mahadewa nih. Pedang Mahadewa. Lalu di sini juga ada serial-serial cantik. Nah, untuk kalian yang cewek-cewek ini biasanya suka nih baca-baca komik serial cantik kayak gini. Di sini satu rak penuh nih isinya serial cantik semua nih kayaknya. Jadi bukan shonen doang komiknya. Oke. Kita pindah ke rak sebelahnya. Di sini juga ada bangku ya, bangku untuk baca. Dan di sini kita lihat ada komik Boruto. Nah, untuk kalian yang belum tahu Boruto, Boruto itu adalah anaknya Naruto. Jadi ini komik terusannya dari komik Naruto yang udah tamat. Jadi di sini memang update ya komiknya yang terbaru ada.
Lanjut ke, nah ini apa nih? Oh, Ace of Diamond. Ini juga gue suka baca juga nih. Ini ceritanya tentang baseball. Nah, ini lengkap ya. Lalu kita pindah ke rak sebelah. Rak sebelahnya ini, nah ini nostalgia juga nih. Gue sering baca juga. Flame of Rekha. Ini lengkap ya di sini. Tuh nomornya. Dari volume 1 sampai tamat. Lengkap di sini. Di sini juga ada komik Fairy Tail. Fairy Tail juga udah tamat juga, tapi ada terusannya tuh. Tapi gua gak tahu ya, terusannya udah dirilis juga atau belum di Indonesia. Lalu di sini banyak juga komik-komiknya. Lengkap ya. Nah, ini nostalgia juga nih. Ini Kindaichi. Kindaichi ini saingannya dulu sama Conan nih. Tapi gue lebih senang Kindaichi sebenarnya. Pindah ke sebelahnya, ini rak yang komik-komik bestseller. Nah, kalian bisa lihat nih komik-komik bestseller yang ada di rak ini. Nah, ini nostalgia juga nih. Ini komik sepanjang masa nih, nggak ada matinya ini. Komik Slam Dunk. Tuh, Slam Dunk. Nah, ini di rak sebelahnya ini koleksi-koleksi novel ya. Nah, tuh banyak kan masih komik-komiknya nih. Sini juga ada buku-buku jadul nih. Ini bacaan serial silat. Nah, ini tahun 80-an mungkin nih buku-bukunya. Jadi lengkap ya, dari zaman bahla sampai yang kaum milenial bisa menikmati buku-buku yang ada di sini. Kalian bisa lihat nih tumpukan-tumpukan bukunya, jadul banget ya. Oke. Nah, ini tujuan gue ke ECC. Gue lagi kangen nih untuk ngebaca komik Shoot. Nah, di sini Shoot-nya tuh lengkap banget ya komiknya, dari yang Hot Challenge, Legend of New Age. Pokoknya lengkap deh sini komik suitnya. Jadi gue seneng banget ada di sini. Gue bisa baca sepuasnya dengan harga 20.000 aja. Gue bisa sebebas-bebasnya baca komik yang ada di sini semua. Di sini juga ada Naruto ya. Naruto juga udah tamat juga nih. Lengkap juga. Dan ada serial One Piece yang gak ada matinya. Ini selalu jadi favorit gua, One Piece. Ini lengkap banget ya, banyak banget nih. Nah, ini udah update banget ya. Ini kalau gak salah udah Arc Onigashima nih. Jadi lengkap banget di sini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik ikon loncengnya. Dan jangan lupa klik share, like, dan komen video ini. Gua Indra dari Sang Channel. Pamit. Assalamualaikum.